Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku. Oke, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana cara buat ngaktifin paket tanda Telkomsel kompensasi. Jadi Telkomsel itu menawarkan paket Rp10 untuk pelanggan yang terkena pemadam listrik atau mati listrik di minggu kemarin atau di hari-hari sebelumnya gitu ya. Jadi ini khusus yang memang daerahnya setelah pemadam listrik atau setelah mati lampu, dan itu khusus pengguna Telkomsel dan cuman sekali pakai, nggak bisa dua kali atau berkali-kali gitu, nggak bisa, cuma bisa diklaim sekali. Dan total paketnya itu bukan cuma 1 GB aja, jadi dia ada 30 menit telepon ke Telkomsel dan 20 SMS ke sesama pelanggan Telkomsel. Dan promo ini tentunya sangat worth it banget karena harganya cuma Rp10. Kalian bisa ngaktifin paket ini melalui UMB atau di dial gitu, di tombol telepon itu dengan cara bintang 888 bintang lalu 20 pagar atau bintang 888 pagar. Nanti aku akan kasih contohnya. Dan buat teman-teman, ini paketnya itu cuma berlaku cuma 1 hari aja ya. Terus kuotanya bisa dipakai di 2G, 3G, 4G. Bisa di jaringan 3G, bisa 2G, bisa 4G. Ini aku tekanin lagi. Jadi yang berhak mendapatkan penawaran paket ini, jadi namanya itu program Power Out Egg. Jadi pelanggan pembayar Telkomsel di wilayah-wilayah yang terkena mati listrik atau pemadaman listrik. Kasih bocorannya, yang kena pemadaman listrik itu adalah yang terpilih buat mendapatkan paket ini ya, tentunya di Jawa Timur, DKI Jakarta, terus Banten, terus Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tiba kita lama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita mulai aja, langsung kita ke komputer sekarang kita buka aja SMS-nya. Nah, ini udah ada SMS-nya dari Telkomselnya, berlaku sampai dengan 10.08.2019. Segitu tadi video aku kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like terus share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa di like terus di subscribe juga ya di tombol merah, dan jangan lupa di pencet tombol loncengnya. Thank you, see you next video.